Saudaraku sedulur, gelar musyawarah daerah Muhammadiyah lan Aisyah Kabupaten Kudus karo mlebu nenggone tahun politik iki, warga Muhammadiyah sing ana nenggone Kabupaten Kudus dijaluk partisipasi aktife saka melu pemilu tahun 2024 lan uga gunakno hak pilihe. Ono ning halaman Crystal Building Universitas Muhammadiyah Kudus, Jalan Sehat saka rangka musyawarah daerah Muhammadiyah lan Aisyah digelar. Ewonan masyarakat sing kagabung saka organisasi Muhammadiyah terdiri saka lembaga pendidikan Muhammadiyah nganti lembaga usaha Muhammadiyah melu jalan santai dino satu esok. Ketua Panitia Musyawarah Daerah Muhammadiyah lan Aisyah Kudus ngomong, akeh jeneng calon ketua pimpinan daerah lan ketua Aisyah wis ono. Ono 33 jeneng sing dadi kandidat ketua Muhammadiyah lan bakal diseleksi meneh dari 11 kandidat. Sedangke ketua Aisyah ono 17 calon lan bakal dipilih 5 calon. Kegiatan jalan sehat sing ditekani karo ewonan wong dadi momen paling apik kanggo ngilingno warga Muhammadiyah Kudus kanggo gunakno hak pilihe ning pemilu 2024 lan ora golput. Amarga suarane sing digunakno uga nentukno masa depan bangsa. Dan PDM-PDM yang sebelumnya ini bisa melanjutkan lagi untuk periode yang akan datang. Ya, harapan kami ada regenerasi. Nah, dengan nama sekretaris muncul, Pak? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sekretaris bisa masuk. Pak, ini kan momen mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, khususnya ya. Warga Muhammadiyah. Ini kan akan ada pemilu 2024. Ya. Ada pesan untuk mereka, Pak, apa? Ya, saya kira kita dari PP kan sudah bisa mengatur ya, membedakan ranah kemuhammadian dan ranah politik ya. Saya kira masing-masing bisa membagi lah, walaupun Muhammadiyah tidak anti politik gitu ya, tapi kita semua harapannya tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu ini. Jadi menggunakan hak pilihnya ya, jangan golput ya. Hak pilihnya tidak golput, saya kira begitu. Saka pelaksanaan jalan sehat sing dimeluni luweh saka 8000 wong sing terdiri saka pelajar, panitia nyediakno macam-macam door prize menarik. Sedangkan hadiah utama berupa sepeda motor listrik ditambah hadiah menarik liyane, ono sepeda listrik nganti peralatan elektronik rumah tangga. Masrukin, Simpang 5 TV.